ditampi bare ditampi. Lagi tampi nyoba dadak tunggu. Dinanti yo lagi nanti. Kini ibu giliran aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Ketua LPM Kelurahan Gubeng di Pulau Singgalare beserta pengurus selamat datang. Yang kami hormati para ulama, para ulama di depan dan hadir ibu ketua Ibu Agung Kelurahan Gubeng di Pulau. Seterusnya yang kami hormati Ketua Komite RT dan RW Sekolah Hukum Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, himpunan dari beberapa organisasi kemasyarakatan hadir, Ketua Karang Taruna dan juga dari PSM. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang tidak mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, pada hari yang berbahagia ini kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni dalam rangka penandatanganan berita acara nota kesepakatan dalam rangka untuk membentuk suatu keputusan bahwa Kelurahan Muntur ini menjadi kelurahan agrowisata yang Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kebanggaan ini merupakan suatu yang tidak bisa kita berbuat karena ini sudah merupakan suatu keputusan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. 50 desa agrowisata, salah satu diantaranya adalah Kelurahan Gubeng Singgalare. Jadi ini merupakan suatu persyaratan yang harus kita sepakati bersama dan telah hadir Ketua Kodamis yang saudara Budi sangat muda dan agresif. Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini, maka Kelurahan Gubeng Pitul Sungai Lare sudah menjadi suatu kelurahan agrowisata. Ini patut kita banggakan Bapak Ibu, karena dengan ditandatanganinya tadi surat nota kesepakatan, berarti para Nuni Mama, Bundo Kano serta organisasi elemen masyarakat sangat menyetujui dan mendukung adanya Kodamis di Kelurahan Gubeng Pitul ini. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih karena ini merupakan sinergi yang luar biasa sesuai dengan itu orangnya. Kalau aku kecang bandian tamburang lena-lenakan di bawah anak kasualso, anak dipaku kepada kemudian bertampu dipakai-pakai tinggal nagari penyiasu tinggal satu paten. Inilah yang kita laksanakan kerjasama dan dukungan dari tokoh masyarakat kepada organisasi pemuda yang sangat-sangat kita banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan
dengan telah terbentuknya nota kesepakatan ini sudah menjadi suatu peluang besar Bapak Ibu di daerah khususnya agrowisata seperti di Bori dan juga di daerah pertanian yang memang menjadi suatu kawasan wisata yang ada di Kelurahan Bukiturut ini. Tetapi kami sangat-sangat berharap kepada kepengurusan Pokdamis dan juga kerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana yang harmonis, apalagi kita yang jelas pasti kedatangan tamu. Bagaimana kita caranya melayani tamu dengan baik? Nah, itulah yang harus kita ciptakan. Jadi kami berharap atas nama pemerintah kelurahan kepada kita semua nantinya di lapangan bahwa kita hanya berpikir Bapak Ibu setelah tamu kita datang dan kembali lagi kepada tempatnya masing-masing, beliau akan berpikir beliau akan datang lagi kembali rancangan kelurahan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dari panjang lebar. Juga kami tentunya menyampaikan kata maaf kalau ada mungkin berbicara kami yang kurang pada tempatnya, yang tak istilah namanya ke Bapak Ibu yang pernah ada yang menentang pada dulu pernah tertentu dengan bisa dan lalu untuk datang mungkin tak orang untuk datang itu yang datang yang tentu kami yang sedang berbentang kekurangan juga menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Bila itu topik poin daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.